Wawaddil banat, dan bunuh anak perempuan. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Apabila mau'ud, mau'udah, anak-anak perempuan yang ditanam itu ditanya, di atas apa dosa mereka dibunuh? Dulu dia malu dapat anak perempuan. Betul ya? Tapi bukan semua orang Arab bunuh. Saya nak betul sikit. Mereka ada yang bunuh, tapi bukan semua bunuh. Kalau mereka bunuh semua, tentu mereka tak ada bini. Mereka ada yang bunuh. Sebab tu saya bersetuju pendapat yang menolak kata Omar membunuh anak perempuan dia. Sebab Omar, anak dia Hafsah, tu anak perempuan dia. Anak tu lahir masa jahiliyah. Masa dia berkahwin dengan Nabi, lebih kurang usia dia 27 tahun Hafsah. Cerita Omar bunuh anak perempuan dia ni nampak macam tak munasabah. Anak perempuan nak mana? Anak perempuan memang Quraisy bunuh kerana mereka malu. Bukan semua Quraisy buatlah, Arab dia bunuh. Pasal dia anggap perempuan ini, dan benda ni ada. Ada dalam banyak bangsa lain juga. Anak perempuan ni macam tak menguntungkan. Ajaran yang merendahkan. Nah, ada orang tulis tesis, satu buat tesis dengan saya, ajaran apa nama, hadis-hadis yang merendahkan martabat wanita dalam negara ni, yang dibaca kebanyakannya oleh pakar motivasi. Dan kadang-kadang ada satu pakar motivasi, saya tak mau sebut nama, mengikut apa yang disebut oleh pelajar tu, saya tak dengar, saya berdasarkan kepada riwayat dia yang dia tulis dalam tesis dia, yang dia sebut dalam dia nak tulis tesis tu, saya tak tahu dia kata pada saya. Dia kata ada satu pakar motivasi sebut, pakar terkenal motivasi, dia kata, kita bila nak sebut apa-apa, kita kena sebut Rasulullah kata, walaupun Nabi tak kata, tapi nak bagi orang semangat nak amalkan benda tu. Allah, ini bukan jenayah kecil-kecil punya. Ini pitipu bank negara 200 juta ringan lagi daripada buat benda ni. Inna kadhiba alayya laysa ka kadhibin ala ahad. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa bohong pada aku bukan sama dengan bohong pada orang lain. Siapa bohong dengan aku, dia dengan sengaja, maka siap tempat duduk dalam neraka. Sebab tu kita ada Nuh al-Jami', Abu Maryam. Nuh al-Jami' tu zahid, zuhud. Tapi oleh kerana dia zuhud, kuat ibadat, tapi dia rasa orang lain tak kuat ibadat, dia pergi reka punya banyak hadis fadilat, terutama fadilat surah bagi Quran. Abu Maryam, Nuh al-Jami'. Ulama hadis kata, jama'a kulli syait illa sidq. Dia himpun semua benda. Jami' ni menghimpun, melainkan kebenaran. Dia tak himpun bercakap benar. Dia rasa dengan dia buat hadis fadilat ni, orang kuatlah baca Quran. Tapi menyebabkan dia tersenarai sebagai pendusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nuh al-Jami'. Hadirin dan hadirat sekalian, bunuh anak perempuan, kadang-kadang kita tak bunuh tapi kita anggap anak perempuan sial. Kita ada akidah yang salah, i'tiqad yang salah. Ni anak perempuan ni sial. Ada orang dulu ingat macam tu. Bela anak perempuan ni sebenarnya, sebab tu hadis Nabi bari bagi kelebihan membela anak perempuan. Perempuan kena terima kasih banyak kepada agama. Agama datang angkat derajat perempuan. Tapi bila mari ada ustaz ke apa duk baca hadis, perempuan ni, isteri ni kalau macam ni apa kaitkan dengan syaitan, kaitkan dengan apa. Nabi sebutlah beberapa benda, tapi Nabi tak masukkan apa yang kita faham. Perempuan ni adalah balak, perempuan ni adalah bencana. Isteri ni buat baik macam mana pada suami pun tak akan dapat masuk syurga kalau sekiranya suami tak reda. Boleh macam tu? Suami yang hantu berapa banyak dalam dunia ni. Dalam konteks suami yang saleh, maka isteri patut, kalau dia buat suami, kat suami tak tahuan memang salah banyak. Pasal suami ni kalau isteri buat tak betul kat dia, nanya.
dalam Islam, nafkah dia cari, mahar dia bagi, di isteri dia protect, dia kena pertahankan. He is, the husband is protector. Dia mempertahankan isteri. Isteri ikut-ikut tak buat apa, tak ada apa. Dia tak payah pergi kerja, dia duduk di rumah, makanan bagi, baju. Kalau suami tak bagi makan, suami berdosa. Suami bagi makan. Suami tak bagi baju, suami berdosa. Suami wajib bagi baju. Suami tak lindung dia, suami berdosa. Eh, dia memang dalam Islam queen. Lepas pada tu dia buat tahanan kat suami dia. Dia terpilah satu jantan yang cukup tak guna. Dia boleh kata macam tu. Memanglah kalau orang macam ni memang teruk. Tapi kalau suami dia lanun darat, tak balik rumah, tampak bini, tendang anak-anak. Lepas tu main baca hadis, hang tak taat kat aku, hang masuk neraka tu. Kata hang nak masuk dulu pada aku. Janganlah baca hadis out of context, keluar daripada konteks.